warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Hormati sahabat-sahabat semuanya yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Syafi'inah. Kali ini kita akan membahas tentang haid. Bagaimana itu haid, bagaimana pengertian haid. Mari saksikan kajiannya. Baik, haid itu adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan, yang mana datangnya ada yang satu hari sekali, ada yang 7 hari, ada yang 5 hari. Paling sedikit haid itu adalah 1 hari 1 malam, berarti 24 jam. Nah, 1 hari 1 malam ini bisa dikatakan, tapi kalau kurang dari 1 hari 1 malam, misalkan 12 jam, maka itu bukan dikatakan darah haid, tapi adalah darah penyakit. Jadi itu juga ada yang, darah haid itu juga ada yang berwarna kehitaman, merah, kuning-kuningan, ada yang butak warnanya. Umumnya orang haid adalah 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Selebihnya kita di anjurkan sholat, puasa, dan yang lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan umumnya haid adalah 7 hari, berarti kebanyakan orang itu adalah 15 hari 15 malam, berarti masa sucinya 15. Jadi setelah 15 hari itu kita masa suci, berarti harus sholat. Jangan sampai ketika kita tidak tahu, padahal kita sudah suci, tidak sholat, tidak puasa. Nah, ini ketidakpahaman. Maka untuk itu sangat penting sekali untuk mengetahui tentang haid, walaupun ini berlaku bagi seorang perempuan, tetapi juga harus tahu untuk para suaminya, wajib mengajarkan kepada istrinya atau pada istrinya bagaimana hanya tentang haid, masa suci haid, bagaimana umumnya haid, dan menjelaskan tentang agama. Kalau suaminya merasa tidak bisa, maka jangan menghalangi istrinya untuk belajar agama kepada untuk mengajar tentang agama. Dan haram ketika suaminya melarang untuk belajar agama, karena ini berkaitan dengan ibadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.